أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi bertemu kembali kita ya dalam siri pengajian kitab Hikam Sidi Abi Madyan. Setelah dua hari kita tidak ke udara, jadi kita sambung kembali pengajian. Sebab itu bukanlah kerana tampak nyatanya cita-cita yang menggembirakan mereka lantaran memperolehi perkara-perkara yang mencari adat, seperti menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang sakit dan mengalahkan tentera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 17, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukanlah engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, yang melempar, akan tapi Allah dualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir. Jadi lontaran yang keluar daripada Nabi SAW itu pada zahirnya tampak ia terbit daripada kemahuannya sendiri, namun pada hakikatnya lontaran itu bukan keluar daripadanya, tapi adalah terbit daripada Allah Ta'ala. Nampak zahir je bagi Rasulullah, tapi hakikatnya siapa bagi Rasulullah tu? Itulah. La fa'ilu illallah, tiada yang buat dia lain ni ialah malaikat perbuatan Ta'ala. Bahagian af'al itu ialah ahmad. Oleh yang demikian, isyarat sedemikian menunjukkan bahawa segala cita-cita orang arif itu dikurniakan oleh Allah SWT perbuatannya sendiri kepada mereka. Sebab itulah cita-cita mereka itu sebagai tanda yang menunjukkan kepada Tuhannya, kerana tidak akan terbit perbuatan yang amat besar sumpama ini pada adatnya mereka daripada Nya Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri. Meskipun kesemua perkara ini dinisbahkan kepada sekalian makhluk sekalipun, pada hakikatnya ia terbit daripada Ya Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak wayang kulit, tapi sebenarnya siapa? Tok dalam tu lah. Tapi perbezaan segala makhluk dengan orang-orang arif ialah kesempurnaan fana dirinya. Ini kerana si arif itu tidak nampak segala perbuatannya itu terbit daripada dirinya walau sezarah sekalipun. Sebab itulah perkara-perkara yang mencari adat biasanya diistimewakan kepada mereka saja. Wahai saudaraku, mujahadalah bersungguh-sungguh. Janganlah anda mengangkatkan cita-cita dan kemahuan anda yang keras itu kepada yang lain selain dia saja. Tunduk patuh dan rasa rendah dirimu hanya kepada dia semata-mata. Mudah-mudahan dengan dia sahaja anda akan dapat mengenal setiap sesuatu. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu anhu, ikhlis an yakun yakuna laka syai'un ta'rif bihi kulli syai'. Halau bukanlah dirimu terhadap sesuatu yang menjadikan anda dapat mengenal setiap sesuatu. Dalam tingkat lain, halau bok dan tamakkanlah diri anda dalam usaha mentahkikkan ubudiahmu, maknanya kehambaan. Nescaya akan tampak terang benderang sifat rububiah ke atas anda, sifat ketuhanan. Allah Ta'ala itu sifatnya uluhiyah. Muhammad itu rububiah. Sifat makni itulah sifat Maha Ta'ala pada kita. Maka ketika itu akan tersingkap dan terbuka nampak kepada anda hakikat pada tiap-tiap sesuatu. Ini kerana apabila si salik itu sudah takik dengan sifat ubudiahnya dan sentiasa melazimkan dirinya berkhidmat dengan perkara fardu
dan sunat, sudah tentu dia akan dikasihi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu menjadi miliknya. Sebab itulah, siapa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala adalah pendengar, dan yang dengarnya dia mendengar. Penglihatan yang dengannya dia melihat, dan lidahnya yang dengannya dia berkata-kata, sebagaimana yang tersebut dalam hadis kursi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binura kila hatta uhiya faizal akh baituhu kuntu sama'ahu allazi yasma'u bihi wa yasrahu allazi yasrifu bihi wa yadahu allazi yatisu biha wa rijlahu allati ya'shi biha wa in sa'alani tinahu wala inis ta'uzatni u'i zatahu u'i zatahu. Sentiasalah hambaku berdamping diri kepadaku dengan mengerjakan ibadat sunat hingga aku kasihkan dia, maka apabila aku sudah mengasihinya, jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Kita mendengar bukan sebab telinga, tapi dengan samak. Sebab orang kok pun ada telinga tapi tak dengar, tak dengar juga. Mayat pun ada telinga tapi tak dengar juga. Dengar-dengar pendengar yang tak ada lah. Begitu juga dengan perlihatan yang dia melihat dengannya, pertuturan lidah dengannya dia berkata-kata. Kalam tu kalam siapa? Kalam Ta'ala lah. Kalam Ta'ala tu nyata di atas Muhammad. Sebab kalam Allah tak buruk, tak bersuara. Jadi kalam Muhammadnya dia buruk bersuara. Tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan, dan fikiran hatinya yang dengannya dia berfikir. Ada orang kata akal ni sini. Tak. Ada orang kata akal tu hati, fikiran baru sini. Ha, jadi ada pendapat, dua pendapat. Jadi siapa yang Al-Haq Subhanahu Taala sudah menjadi pendengarannya, penglihatannya, dan menjadi percakapan lidahnya, sudah tentu dia akan dapat mendengar setiap sesuatu, melihat setiap sesuatu, dan berkata-kata dengan setiap sesuatu. Malah diketahuinya pula setiap perkara yang sebenar, yakni haqa'iq. Sebenarnya guna headphone, tapi headphone ada bateri. Pasalah guna ni. Apabila dia menghadap kepada sesuatu dan akan tampak nyata kepadanya segala perkara yang dikenalnya bersama dengan dia setiap sesuatu. Kita dengar sesuatu tu kerana dia yang berkenalkan. Tegasnya siapa yang taat kepada Ta'ala, nescaya setiap sesuatu itu akan mentaatinya. Maknanya apabila kita taat pada Ta'ala, makhluk lain taat pada kita. Siapa yang ada padanya Allah, Allah itulah kepunyaannya. Sedang Allah Ta'ala itu kasih padanya. Bila kita kasih pada Ta'ala, maka makhluk lain pun kasih kepada kita lah. Sebab makhluk lain tu tengok apa yang ada pada kita, barang diberikan segala maksud keinginannya, dikurniakan kepadanya dapat mengenal hakikat setiap sesuatu, dan dilenyapkan kejahilan daripadanya. Malah dia dipenuhi dengan selimut, dengan anugerah dan rahmatnya. Ya ayuhal muzammil tu, wahai orang yang selimut. Selimut dengan siapa? Dia yang meliputi kita lah. Wahai saudaraku, janganlah sekali anda cenderung kepada yang lain melainkan dia saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku.
Dan janganlah pula anda bersandar kepada setiap pekerjaan anda, melainkan kepadanya juga. Maknanya Allah samalah, Allah tepat bergantung. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu taala, malam yaku bil ahadi lam yaku bi ahad. Siapa yang tidak mendapat pertolongan Allah yang Maha Esa, ini berarti tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Keterangan, orang yang tidak mohon pertolongan kepada Allah Al-Wahid Al-Had Al-Ahad untuk menyampaikan segala hajat, dia apa ya qadiyal hajat, yang menunaikan segala hajat, keperluan dan maksud keinginannya itu, sudah tentu tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menolongnya. Malah tidak akan sampai kepadanya walau sezarah sekalipun apa yang diingininya. Hanya apabila kita tidak bergantung harap kepada Ta'ala, maka bantuan Ta'ala itu tak sampai kepada kita. Oleh itu, wahai saudaraku, hadapkanlah seluruh dirimu di pintunya saja. Kelak akan terbukalah sebuah pintu sosial dari hatimu. Maknanya terbuka sir. Sir. Sir ni rahsia lah dari hati. Hati ni dia ada banyak bahagian pula. Ada kolbu, ada kolbung, sudrung, kodrung. Kebenar dalam rangka anak ada satu maliga. Maliga tu hati, hati tu puak. Dari dia ma kazaba puak mara'ah. Dalam puak tu asyakof, dalam asyakof tu sir. Dalam sir tu sirul kulu. Dari sirul kulu tu anak. Pintu sir yang batin yang sejak dahulu memang tertutup dan sekarang terbuka tanpa ada daya upaya daripada mu. Kalau orang biasa agak, tika sekarang tu mau tu nampak di alas sana tu. Kini masuklah anda dan bersenang lenang di halaman kebahagiaannya. Namun demikian, janganlah anda pandu kenderaan cita-cita anda melainkan dalam keluasan halamannya saja. Duk main dalam. Maksudnya kita jangan keluar pada diri inilah, halamannya saja tu maksud dia. Justeru berkata lidah hal orang-orang arif yang begitu indah, aku telah rebah tersembah di pintumu untuk menyatakan hajatku, sedang aku tidak menghiraukan lagi apa yang akan datang menimpa kepadaku. Maknanya apabila kita suruh diri kepada dia, kita tak heran lah. Walau ada pisah tekok kita pun, pedai tekok kita pun, maknanya suruh tarik apa tekok memang tidak lah. Macam inilah orang sufi yang disunah jemaah dulu pada zaman kejatuhan Turki Uthmaniyah. Masa tu Wahabi duduk ligai Haramain, Tanah Hijaz, Tanah Arab. Berapa ramai orang-orang sufi yang disunah jemaah alun bat. Pasal kalam demo tu kalam satu hak, kalau ketua hene ada hak anak lahak, ada hak innani ana Allah. Dak gak Wahabi dia tak hebat ni, bukan demo tu mengaku diri dia Allah, maksudnya dia tu kepunyaan Allah Taala. Suruh tarik balik, suruh terbalik apa orang tengah pada orang apa tengah mabuk, tengah ish, tengah asyik. Dia kata nak bunuh, tu tarik balik, bunuh lah. Paman mana bunuh 300 ribu orang, peristiwa haji maksudnya. Maka hilanglah sudah kesempitanku dan bertambah keluasanku, dan bertukarlah ketakutanku itu dengan amal sentosa. Jadi apabila anda sudah sampai di pintu ini, sedang kedua-dua belah pipimu sudah tersembah di atas tanahnya, maka hendaklah anda berasa takut daripada bergaul dengan orang yang boleh merosak binasakan keyakinan anda, dan larilah daripada orang yang sebegini. Maknanya orang ni dia jaga hati dia. Dia dia takut juga puji orang ni, takut boleh merosak hati dia. Jadi sebab tu dia apa-apa hal dia jaga hati dia. Walaupun orang tengok secara zahir ni dia tu tak betul lah. Boleh kata kalau pandangnya orang awal kan susah lah. Dia mungkin cari kau ke. Dia cari hati dia tu. Hati dia dengan Allah Ta'ala tu. Dia main kerek, 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 tak habis.
Takutilah anda daripada penyakit sia-sia dan jauhilah anda daripada orang yang sia-sia. Orang sia-sia ni orang berkecik hal dunia tetap kemasa. Pagi petang siang malam duk cara hatu tak puah-puah. Tak kesudut. Pacar lah mutuh, mutuh kalau pun main. Kalau pun main kereta, kereta pacar. Bukan nak cara hamutu bawa ke nak kiyah ke kutah ini tak? Kalau ikut kutah ini walaupun dia cara hamutu ke kereta, tapi dia kiyah ke kutah ini. Contohnya kata kereta tu tak kuasa, orang yang megok ke kereta tu lebar. Tak apa. Jadi dah serampil dua mata lah, ada double meaning. Sempurna kalah rasa senang hati anda dengan menjauhkan diri anda daripada orang yang buas dan liar. Liar ni, liar hawa nafsu dia lah. Sedang anda sentiasa berasa mesra dan senang hati bersama dengan Tuhanmu yang miliki sekalian alam. Allah Rabbul Alami, Tuhan sekalian alam. Muhammad itu rahmatan lil alami. Muhammad itu ialah rahmat sekalian alam. Maknanya, bukan alam dunia sajalah. Alam masya, alam roh, alam lahut, bahut, yahut, hahu dak ale ke apa dia lagi ale juga ale nyaka pancen malah nak jahari dia baca hadis lah. Aku berjalan ada juga, aku tengok di dinding ada nama Muhammad bagi Rasulullah itu dalam hadis. Tengok pada setiap helai daun dalam syurga nama Muhammad, nama dia dipangkal leher bidadari nama Muhammad. Dah kebunyi area di dahi-dahi para malaikat ada nama tertulis nama Muhammad. Dah daripada dia, hak dia, hak milik dia. Di tiap aras kiri kanan atas bawah nak tertulis nama Muhammad. Tapi orang tak boleh ambil juga. Sebab apa orang duduk sakut nama Allah? Padahal Allah tu siapa dia? Nama kebesaran keagungan bagi Ahmad dan Muhammad. Itu Allah. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu taala dalilul takhlitika sukh sukh batuka lil mukhtalitu til lil mukhni tiyuna dalilun kaunika lil batli ba lini furbuka lil mubtiluna dalilul wakhshikal ansuka lil mutah mutawash hasina. Tanda yang menunjukkan anda itu dari kalangan orang yang binasa keyakinannya ialah anda bersahabat dengan orang yang binasa keyakinannya. Tanda yang menunjukkan anda dari kalangan orang yang sia-sia ialah hampirnya anda kepada orang-orang yang sia-sia. Tanda yang menunjukkan anda liar, jemu, tidak berasa senang dengan Allah Ta'ala ialah anda berasa senang, jinak dengan orang-orang liar. Wahai Salib, dia nasihat ni. Lazimkanlah diri anda dengan sentiasa bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Jangan sesekali anda bersahabat melainkan dengan orang yang dapat menarik anda melalui perbuatan dan perkataannya ke arah pintu Tuhan Rabbul Alami. Tadi gua sebut. Ini kerana seorang itu akan dihimpunkan menurut agama sahabatnya. Maknanya apabila kita berkawan dengan seorang tukang besi, maka pecikan besi itu terkenalah pada baju kita, jadi berlubanglah. Terkena pecikan besi itu. Tapi sebaliknya kita bila berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, maka harum semubuk minyak wangi itu kurang-kurang terlekat lah di baju kita bakar tu. Oleh itu pantau, pantau ni observe lah, dan selidikilah dahulu orang yang ingin anda jadikan sahabat.
Takutilah anda daripada bersahabat dan bertaulan dengan orang-orang yang boleh membinasakan agama. Maknanya learning, orang yang boleh membinasakan fahami kita, ahli sunnah wal jemaah ialah Wahabi lah. Katanya Syekh Nazim Haqqani, dia kata jangan kamu mendengar syarahan ustaz-ustaz Wahabi, orang-orang Wahabi lah. Dan jadi benok, maka jadi benok 40 hari. Fahami Wahabi ni telah difatwakan sesat oleh 5 buah negeri. Tapi kita tengok ustaz-ustaz dia keluar semua dari Facebook. Ustaz-ustaz kita jarang. Kalau ada juga tapi maknanya orang lebih, orang awal lebih dengar hak dia lah. Sebab orang awal ni mana tahu waktu Wahabi ke Ahli Sunnah ni tak tahu. Sebab dia tidak mendalami. Sebab dia demo duduk sibuk dengan urusan dunia duniawi. Jadi tak ada nak belajar lah Ahli Sunnah wal Jemaah dengan Wahabi ni. Mana tadi? Yang mampu menarik anda melalui perbuatan dan perkataannya ke arah keyakinan yang jahat. Oh, jahat lah. Pasal apa? Oh, pasal setel lah. Dia tengok orang okay. Baca Yasin malam Jumaat. Dia kata tak ada nas dali. Orang okay. Apa berkumpul, berzikir ramai-ramai, doa lepas solat, tak ada. Ya tak ada nah. Padahal ada. Jika ini terjadi kepada anda, itulah tanda yang menunjukkan anda adalah orang yang kurang yakin bersama dengan Tuhanmu. Akibat bersahabat dengan orang-orang yang sudah rosak binasa keyakinannya kepada Tuhanmu. Dikata Nabi Baginda Rasulullah SAW tu ialah manusia biasa. Padahal Baginda tu bukan manusia biasa. Dia manusia luar biasa. Dia tak serupa kita. Sifat harus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Manusia harus saja bersifat manusia. Tapi sifat harus bagi Allah Ta'ala itu ialah bersifat dengan sifat kamalat. Di atas, ke atas Muhammad. Sifat sebenarnya Allah Ta'ala itu jatuh ke atas Muhammad. Ha. Jadi bukan dia manusia biasa lah. Sebab dia mujizat dia di dunia pun dah 1% dia tunjuk. Dan maknanya paling-paling tindak pun 1000 mujizat ditunjuk atas dunia. Kalau di akhirat ada lagi 99%. Sementara dalil yang menunjukkan anda cenderung dan suka kepada kebatilan yang sia-sia, anda sering bersahabat dengan orang-orang yang sia-sia. Tanda yang menunjukkan anda liar, tidak berasa senang dengan Ta'ala ialah anda berasa senang dengan orang-orang India, dengan Tuhannya. Sebagaimana kata seorang penyair, seseorang itu tidak ditanya tentang dirinya, tetapi ditanya tentang sahabatnya. Dia sayang apa weh? Dia sayang orang ni, orang ni. Kalau sayang apa-apa penyamun tu, maknanya berhati sikit weh. Dia tu sayang dia tu pun apa-apa penyamun tu. Tapi tak boleh tuduh lagi lah. Takut tak akan boleh kan dia undercover kan. Jadi maka setiap sahabat yang didampinginya itu mengikut sahabatnya. Maknanya anak macam anak kita lah, di PK kanak-kanak ni dia ikut perangai apa. Jadi apa dia bersaing berkahwin ni, dia ikut kahwin dia lah. Kahwin dia tu banyak mempengaruhi perangai dia. Diceritakan bahawa Yahya bin Maktum masuk ke negeri Basrah. Basrah mana? Erop. Sesudah tinggal di situ selama 3 hari, lalu dia berkata kepada penduduk Basrah, aku sudah pun mengenali mana yang soleh dan fasik di antara kamu semua. Maka mereka pun bertanya, bagaimana anda dapat mengenalinya sedangkan anda baru saja masuk 3 hari di sini? Jawab Yahya, oleh sebab aku duduk bersama dengan orang-orang soleh dan orang-orang fasik. Aku mendapati orang-orang soleh berjumpa dengan kumpulan jemaah mereka di dalam keadaan saling mesra dan rasa senang hati antara mereka. Jadi tahulah aku bahawa mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Tetapi apabila aku melihat orang-orang yang fasik berjumpa dengan kumpulan mereka, mereka hanya bergaul dalam kumpulan mereka saja. Maknanya dia tak bergaul dengan
orang-orang soleh tadi lah. Digangau kepala dengan dia lah. Datuk Alirin dengan dia. Jadi, tahulah aku bahawa mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini kerana orang-orang yang soleh itu tidak suka dan gemar bersahabat mereka dengan orang-orang yang berada dalam kalangan jenis mereka. Maksudnya dia pilih ada hobi sama lah. Macam saya ambo, dia fikir ambo dulu ajak ambo ngingai. Ambo ke minat ngingai di kelaut. Jadi ambo kata tak apalah, ajak cikgu lain lah. Karena cikgu lelaki lah ramai hobinya. Kita cikgu lelaki lah ambo tak berapa orang pun. 10 orang pun lebih kurang gitu lah. Itu dari kalangan orang-orang yang soleh, begitulah juga keadaannya dengan orang-orang yang fasik. Sambung lagi sekiranya. Wahai saudaraku, bersolat anda dengan bersungguh-sungguh mencari sahabatmu dari kalangan orang-orang yang arif. Maknanya ahli arifin, bintalah bantuannya untuk menguatkan lagi keyakinanmu demi kebaikan agamamu dengan diri mereka pada setiap ketika. Mudah-mudahan anda akan memperolehi satu daripada pandangan mereka masuk menembusi hatimu. Mana boleh buat pendomel lah nasihat dia tu. Selain dia saja, selain teguran daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita ada kawin kita yang satu jalan lah. Sehingga terhasil sifat zuhud pada anda di dunia dan akhirat. Apa habis ini lah. Hari ni berapa ribu lah? 20. Sambung pula. Tak ada isu ke apa lah. Semua dah belum ni buat isu tetek ke apa. Lepak ustaz, apa, lepak dengan Ustaz Wezel tu. Lepas tu buat isu tetek agama, agama baru. Satu gerak ke untuk menyamarata ke agama mula di Timur Tengah. Apa buat dia eh? Apa saya ambo tu Zaid Cistiah tu atau link YouTube ambo ke grup Mulbi tu tegu dia Mulbi suruh pada itu sebab anak murid dia tu baru duduk di Torekat jadi tak berhebat Bak Muhammad tak berhebat risalah Bak Uluiyah dia pun tak berhebat. Dia kata ada sahaja dia tu hok peher. Ada pening-pening. Tapi amal tak peher lah. Dia mulbi sendiri tak kata benda berkecil salah. Cuma kebahaya kepada murid dia lah. Sebab Muhammad tu tak peher. Di connection. Connection di antara sifat arus orang tak Allah tu dengan sifat arus Muhammad tu. Dia ada junction pertemuan tu. Kalau belajar 20 sifat je, tak jumpa lah. 50 tu baru Sultan Muhammad Fatih bukan. Kalau 70, Syekh Daud Bukit Abah. Jadi kalau ada buku dari kitab-kitab lama, ada lah.